Halo sahabat catur, pada video kali ini saya akan membagikan 5 buah posisi catur 3 langkah mat versi turnamen. Oh iya sahabat, satu rahasia yang perlu Anda ketahui. Bila Anda telah melihat dan menyelesaikan posisi-posisi ini dengan kemampuan otak catur Anda sendiri, tanpa bantuan yang lain, maka untuk 250 buah posisi, kemampuan taktik kombinasi Anda akan naik 25%. Kalau 500 buah posisi, kemampuan taktik meningkat 50%. Dan bila 1000 buah posisi, maka kemampuan taktik kombinasi Anda akan naik 100%. Luar biasa. Silakan Anda buktikan sendiri. Kita masuk posisi yang pertama. Silakan Anda cari langkah terbaik hitam di sini dalam waktu 30 detik mulai dari sekarang. Ya, di sini langkah terbaik hitam. Kuda G3 skak. Bidak terpaksa pukul. Bidak M4 pukul G3 skak benteng. Raja lari. Gajah D5. D4 skak mat. Sekarang posisi yang kedua. Silakan Anda cari langkah terbaik hitam di sini dalam waktu 30 detik mulai dari sekarang. Ya, di sini langkah terbaik hitam, menteri skak, gajah pukul, benteng pukul gajah E1, benteng tutup F1, benteng pukul benteng, skak mat. Sekarang posisi yang ketiga, silakan Anda cari di sini langkah terbaik hitam dalam waktu 30 detik mulai dari sekarang. Ya, di sini langkah terbaik hitam. Menteri pukul bidak G3 skak. H pukul G3. Gajah F3. Bila menteri G5 atau raja benteng E1, maka benteng A1 skak mat. Sekarang posisi 4, silakan Anda cari langkah terbaik hitam di sini dalam waktu 30 detik mulai dari sekarang. Ya, di sini langkah terbaik hitam. Bidak maju G5 skak, raja H5, kuda F4 skak,
bidak pukul kuda, benteng, pukul bidak hati gas kakumat. Sekarang posisi yang kelima, silakan Anda cari langkah terbaik hitam di sini dalam waktu 30 detik mulai dari sekarang. Ya, di sini langkah terbaik dari hitam. Menteri, skak. Bila menteri pukul menteri. Benteng, skak. Gajah terpaksa pukul benteng. Bidak maju. G5, skak mat. Ya, sahabat catur, itu tadi 5 buah posisi catur versi turnamen yang sangat bermanfaat untuk meningkatkan kemampuan bermain catur Anda. Seperti biasa, di akhir partai kita masuk sesi puzzle. Tema puzzle kita selalu berhubungan dengan tema-tema kombinasi agar sahabat catur lebih cepat menguasai teknik kombinasi dalam permainan caturnya. Tema puzzle kita kali ini, interception atau menghalangi. Silakan Anda cari langkah terbaik putih di sini dan berikan jawaban Anda di kolom komentar. Untuk jawaban yang benar, saya akan mengepinnya agar sahabat catur lain juga mengetahuinya. Oke, sahabat catur, sampai di sini dulu video saya kali ini. Terima kasih buat Anda yang sudah menonton. Sampai jumpa.